Ini pemandangan dari Bahu Mall ya, bagus sekali ini teman-teman. Ini bisa melihat Manado ya, itu keren ya. Nah seperti ini juga, sayang ya ini kalau ditata lagi pasti mantap ya. Jadi kalau yang ini ya, pinggiran ini ya, maksud Om Joni ini ya, ya seperti ini. Kalau dibuat pejalan kaki bagus sekali teman-teman ya. Terus ke sana nyambung sampai di sampai di Manto sana. Oh memang ya, kita udah masuk di kawasan Bahu Mall teman-teman. Itu ada wisata bahari ya, rumah makan di pinggir laut, itu masuk Bahu Mall ya. Nah seperti ini teman-teman suasananya. Wow mantap ya, ini hotel dan apartemen, dan ini hotel juga teman-teman, Formosa Hotel ya. Ya ini Formosa Hotel ya. Nah, jadi di sini itu yang Om Joni bilang ya, mall ya, itu Star Square Mall. Oh ternyata gerejanya besar, gereja Mawar Sharon ya. Tempatnya di sini teman-teman. Di dalam Bahu Mall ini ada gereja ya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Om Joni dalam vlog jalan-jalan di Sulawesi Utara. Teman-teman, Om Joni saat ini ada di Jalan Bethesda. Dan Om Joni akan mengajak teman-teman semuanya melihat suasana yang terbaru ya di kawasan Bahu Mall. Ya ada di sana ada Star Square, ada rumah-rumah makan dan lain sebagainya ya, banyak di sana yang kita bisa lihat. Aduh ini auto ini kasihan, dia mau parkir jalan nggak jelas ini teman-teman. Oke, masih di Jalan Bethesda ya, di sebelah kanan Om Joni ada Polda Sulawesi Utara teman-teman. Ya ini dia teman-teman. Oke, kita terus. Iya, ini terus teman-teman. Udah lampu merah jadi harus ya, harus ini ya, hati-hati teman-teman. Masih. Oke, lanjut teman-teman ya. Ini sudah hijau ya teman-teman. Masih di Jalan Bethesda menuju kawasan Bahu Mall ya. Jadi kawasan di sana lumayan ada hotel-hotel, ruko, ada mall ya. Om Joni perlihatkan di sana ada rumah-rumah makan ya. Paling tidak Om Joni update dan memperlihatkan suasana buat teman-teman semuanya yang rindu dengan kota Manado ya. Di sebelah kiri Om Joni itu adalah rumah sakit Provinsi Sulawesi Utara ya. Dia namanya rumah sakit ODSK ya. Ini jalan-jalan apa masuk dari sini tuh, masuk. Wow. Memang ini lagi macet teman-teman.
Ya, sekarang di pertigaan ya teman-teman. Ya, mobil yang dari sebelah kanan itu, di sana itu ya, itu dari Sario teman-teman ya. Dan kita di sini bottleneck, betul-betul bottleneck sini. Jadi dua jalan kemudian menyatu di sini. Ya, benar-benar macet ya teman-teman. Ya, sekarang ini kita berada di jalan Walter Monginsidi ya. Tidak lagi di jalan Bethesda. Nah, ini dia teman-teman. Sudah masuk di wilayah bahu ya depannya teman-teman. Nah, masih teman-teman di sini di bahu. Ya, ini dia teman-teman. Oke. Kalau ke kiri ya, ada seperti ada mobil putih itu masuk kampus ya teman-teman. Ini dia teman-teman, Om Joni akan masuk ke kawasan Bahu Mall ya. Cuaca di luar memang panas sekali. Panas sekali teman-teman. Ya, ini kelihatan ini 30 berapa ya? 33, 34 mungkin ini teman-teman. Wah, di Oto Om Joni juga panas ini. Sudah AC-nya sudah tinggi ini. Ya. Masih panas teman-teman. Oke. Tidak masalah ya. Om Joni akan terus memberikan informasi buat teman-teman. Ya, ini dia. Kita sudah masuk di kawasan Bahu Mall, teman-teman. Itu ada Wisata Bahari ya. Rumah makan di pinggir laut. Itu masuk Bahu Mall ya. Oke, dan kita akan masuk dari sini, teman-teman. Ya, ini jalan masuknya. Ya, seperti ini jalan masuknya. Harus hati-hati ya. Betul-betul waspada. Wow. Oke, Om Joni sudah bisa masuk. Sekarang Om Joni harus melewati portal dulu ya. Iya, ini dia masuk portal. Masuk Bahu Mall, teman-teman. Masuk. Yes. Selamat datang. Waduh. Oke. Sudah. Wow, keren ya teman-teman. Sudah di Bahu Mall. Ini DP Ruko-Ruko ya. Ada sebagian yang sudah tutup. Sayang ini sudah tutup ya. Seperti ini tutup ya. Ini lumayan ini teman-teman. Wah, mantap sekali di sini. Rumah makannya banyak ini teman-teman. Iya. Ada mall ya, ada rumah makan. Ada hotel lengkap di sini teman-teman. Ini lebih suasana. Sekarang Om Joni tinggal parkir dulu ya. Lalu Om Joni jalan teman-teman. Om Joni parkir sini saja. Nah teman-teman, Om Joni sudah turun ya. Ini dia suasananya di kawasan Bahu Mall ini ya. Orang bilang kawasan Bahu Mall. Nah di sini ada mall ya. Ada Star Square. Ini dia Star Square. Wow, tinggi dia. Dalam di sini ada apa namanya, Transmart ya. Ada mallnya Trans. Ya, Transmart di sini ya. Oke ya, suasananya seperti ini teman-teman. Jadi jalan ya teman-teman. Sebabnya dari sini jadi jalan. Suasananya seperti ini. Ya. Seperti ini ada mau makan Yamien Bandung. Wah, tambah kita Yamien.
inilah yang diperlihatkan buat teman-teman. Ya, hotel ya, sama apartemen tinggi sekali ini. Ini teman-teman suasananya, wow, mantap ya. Ini hotel dan apartemen, dan ini hotel juga teman-teman, Formosa Hotel ya. Ya, ini Formosa Hotel ya. Oke, di sini itu yang Om Joni bilang ya, mall ya, itu Star Square Mall tadi dari situ. Om Joni ke sini, ini sudah pada rusak ini, sayang ini ya, padahal bagus ini. Hati-hati Om Joni, jangan jatuh di sini. Om Joni di belakang ya. Wow, ini keren sebenarnya ya teman-teman. Ini pemandangan dari bahu mall ya, bagus sekali ini teman-teman. Ini bisa melihat Manado ya, itu keren ya. Nah, seperti ini juga. Sayang ya, ini kalau ditata lagi pasti mantap ya. Jadi kalau yang ini ya, pinggiran ini, ya maksud Om Joni ini ya, ya seperti ini. Kalau dibuat pejalan kaki bagus sekali teman-teman ya. Terus ke sana, nyambung sampai di sampai di Manto sana. Oh, memang ya. Buat jalan kaki, keren ya. Nah, ini suasananya mantap ya. Wow, kelihatan Manado tua. Hari ini ya angin laut agak dingin ya, agak sejuk angin lautnya. Tapi kalau tidak kena angin laut tuh panas sekali ya. Bunaken ya, itu Bunaken teman-teman. Bunaken ya, ini Manado tua ya. Nah, Om Joni kasih tunjuk Gunung Tumpah di sana itu, Gunung Tumpah tinggi itu ya. Ini kawasan wisata juga, semuanya kawasan wisata. Seperti ini suasananya teman-teman di belakang ini ya, di belakang bahu mall, pinggir pantai ya, pinggir pantainya. Oke, Om Joni putar ya kawasan bahu mall dulu ya. Oke, Om Joni terus jalan ya. Om Joni coba mengintari kawasan ini ya, dan menghindari panas. Panas juga di sini teman-teman ya, kalau di luar, kalau ada angin dari laut itu sejuk itu. Ya, ini suasananya. Kalau ke sana kita bisa ke rumah makan, rumah makan di sana ya. Ya, nanti Om Joni coba ke sini aja dulu. Mudah-mudahan teman-teman berminat ke sini di rumah makan ini ya. Wow. Ini kawasannya bagus, teman-teman. Kapan-kapan teman-teman bisa pagi-pagi di sini, santai-santai di sini ya. Di kawasan ini bisa jalan ya, jalan pagi nih. Nanti bisa mengintari kawasan bawah ini. Panjangnya mungkin ya, kalau dia secara loop ya, itu bisa 1 kilo panjangnya. Kalau ini, kalau loop ya, mutar maksudnya mungkin. Tadinya Om Joni hanya jalan mengintari mall saja, tapi ya Om Joni jalan terus ini akhirnya. Ini suasananya. Ya, ini ya. Sebenarnya Om Joni bisa terus ke sana. Itu rumah makan ya, Paradise. Itu rumah makan Paradise. Itu lagi rame itu teman-teman.
Tapi kalau Om Joni mau jalan ke sana, itu jauh teman-teman ya. Om Joni putar di sini. Bawa putar dari sini teman-teman. Ya ini. Om Joni masuk sini saja ya. Jadi ke sana teman-teman. Wow keren ya. Om Joni dari sini Jo. Ya. Ini Om Joni putar dari sini ya. Wah ini hotel ya. Mantap ya. Wow tinggi sekali ini. Sampai atas. Nah, ini kawasan pemukiman dan perkantoran hotel di sini ya. Ini apa ini ya? Wah wow, keren juga ini teman-teman. Tower of Strength. Wah bagus. Gereja Mawar Saron ya. Ini pikir apa gereja ternyata ini. Oh ternyata gerejanya besar Gereja Mawar Saron ya. Tempatnya di sini teman-teman. Di dalam bahu mall ini ada gereja ya. Ini tempat parkir. Oh ya, teman-teman sudah jelaskan di sana rumah sakit ya. Rumah sakit itu, rumah sakit besar ini. Rumah sakit ada di kawasan bahu mall. Ya seperti ini suasananya. Nah, Om Joni jalan terus ke sini ya. Paling tidak Om Joni perlihatkan suasana yang ada di sini buat teman-teman. Ini bahu mall ya, di kawasan bahu mall. Om Joni mestinya jalan dari sini ya. Sini juga boleh. Ya kan? Kesana. Oh iya, gereja Mawar Saron. Nah, ini lebih suasana. Jadi di sini rumah sakit teman-teman. Seperti Om Joni sampaikan tadi. Oh sorry Om Joni salah. Ini hotel ya, Skyward Hotel. Jadi ternyata ini Skyward Hotel ya. Wow. Di sini ada lengkap nih. Jadi satu dengan kawasan ini teman-teman. Wow. Jadi satu teman-teman. Oke. Jadi kalau rumah sakitnya di sini. Wah, Om Joni baru tahu ini. Nah, ini rumah sakit ibu dan anak. Ini dia, teman-teman. Rumah sakit ibu dan anak ya. Wow, jalan masuknya di sana ya, depan sana. Depan sana jalan masuknya. Ini gawat darurat ya. Depannya di sini, teman-teman. Ya, depannya di sini. Nah itu, ya udah diperlihatkan juga. Ya itu, depannya dari situ ya teman-teman. Oke, kalau terus ke sana ya kita akan nyampe di rumah makan Big Fish ya teman-teman. Terus ke sana, akan sampai di rumah makan Big Fish. Ya, ada juga kantor ya, kantor dinas dari pemerintahan kota Manado. Namun Om Joni tidak jalan ke sana. Om Joni ke sini aja. Tapi sayang ya, ini sampahnya belum diangkat ini. Ini sampah-sampahnya harus diangkat. Atau baru di ini. Jadi jangan-jangan masyarakat baru taruh ya.
mestinya ada jam-jam tertentu, jangan sembarang ya. Biasanya jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu saja. Kalau siang itu jangan di bawah, jangan diletakkan di sini. Dan jangan ini siang ini, teman-teman. Aduh, sayang ini. Jadi kotor. Masyarakat harus menjaga juga. Oke, Om Joni terus ya. Menuju mall Bahu. Oke, teman-teman. Om Joni jalan lagi ya. Saat ini Om Joni ada di dekat kawasan mallnya Bahu. Ini ada KFC ya di sebelah kanan Om Joni. Nah, ini mallnya. Wow. Om Joni terus jalan ya. Jangan parkir di sini, salah parkir. Aduh, dia parkir di sini. Nah, sekarang Om Joni masuk ke jalan Walter Munginsidi. Ini dia. Ya, ini dia jalan Walter Munginsidi. Om Joni jalan terus. Oke, Om Joni jalan terus ya. Ya, seperti ini suasananya. Ini mallnya. Ya. Star Square ya, dan ruko-rukonya di sini, teman-teman. Wow. Sekarang Om Joni jalan terus. Trotoarnya kurang mantap. Ya, harus diperbaiki ini, teman-teman. Ini ada lubang-lubang ini. Wow. Ini suasananya di sini ya. Jalan Walter Munginsidi. Wow, ini dia. Kawasan Bahu ya. Kawasan Bahu. Ini nggak bisa parkir sini, teman-teman. Ya, nggak parkir-parkir di sembarang ya. Ini bahaya ya, teman-teman. Ini, sampahnya banyak ini. Aduh, ini sampahnya. Di got banyak sampah. Harus diangkut itu. Kalau nyana angkut, kasihan juga ya. Ini dia, teman-teman. Wow. Sekarang Om Joni masuk di sini ya. Om Joni masuk lagi di sini. Ya. Itu masuk di kawasan ruko. Wow, ini Star Square, teman-teman ya. Nah, ini pintu masuk dari Star Square. Ya, bagus juga. Seperti ini suasananya. Untuk masuk Star Square. Om Joni tidak masuk ya. Om Joni putar saja di sini. Wah, dari sini enak ini. Nah, ini DP suasana. Keren ya, ini motor-motor parkirnya rapi. Nah, seperti ini di suasana, teman-teman. Bar ya, karaoke and bar sebelah kiri Om Joni. Corner. Oke, Om Joni terus ya. Nah, ini pintu keluar ya, teman-teman. Keluar, salah satu pintu keluar, ada dua pintu keluar ya,
dua pintu keluar, dua pintu masuk. Nah, ini suasananya. Wow, keren ya. Wow, ini apa ya? British Factory. Oh, tempat makan ini, teman-teman. Wow. Nah, seperti ini suasananya. Nah, ini ada Cafe Bakin. Wow. Cafe Bakin ini, teman-teman. Lengkap ini. Mantap ya, teman-teman. Ini ada bakso campur Surabaya. Ini rame. Kelihatan rame, teman-teman. Juga rumah makan wisata Bahari ya. Oh, ini belum sempat dibangun. Ini dia wisata Bahari. Wow.